Dia kedap kan, dia dah masak. Dah masak lah. Dia suka garing ya. Dalam sikit je. Okay. Oh, guna kidah lah. Kidah kering, ya. Oh, nak masak apa lah hari-hari Jumaat? Ada orang masak apa ni? Wow, nampak sedap ni. Sambal ikan bilis ya, Kak Daria? Kak Daria. Mana ikan bilis dia? Tengok ni. Okey, Kak Daria. Ni pandai masak ni orang lama ni. Oh, ha? From Sabah? From Sabah. Sambal tumis from Sabah. Ya, oh ni sambal tumis from Sabah ikan bilis. Okey. Oh ni, ikan bilis. Nampak ikan bilis ni memang sedap ni. Daripada Sabah ya. Okey, lepas ni kita nak tunggu apa ni, Kak Daria? Tengok sikit kat dia orang. Okey. Lepas tu. Okey, lepas tu kita tunggu dia kering sikit lah. Jadi kita kacau-kacau lah sikit ni. Okey. Oh, ni nak tunggu sampai dia kering lagi noh? Ya. Oh, sikit je. Hari ni apa menu kita ni? Ni sambal tumis bilis. Oh, sambal tumis bilis. Ayam goreng. Ayam goreng. Dan ulam-ulam. Itu je lah. Okey. Ha. Tengok lah. Makan simple lah. Oh, Jumat makan simple-simple. Kalau hari Sabtu, lain pula kan? Lain pula. Okey. Sebentar kita tunggu tu. Tengok lah. Kan kita ada ulam-ulam ya. Ada ulam. Tu bawang tu untuk apa? Lepas pun masuk bilik, masuk bawang. Oh, masuk bawang lah. Okey, ni bawang. Okey, bawang. Okey, lepas ni kita masukkan semua ni ya. Sama ikan bilis ni. Sedap. Okey. Dalam berapa minit ni? Dia lebih kurang? Kita tengok keadaan dia, tak tahu. Okey, ha, tengok Kak Nur kacau ni. Dalam 15 minit lagi. Oh, 15 minit lagi. Okey. Okey, kita tunggu ya. Kita tunggu selepas 5 minit kita tengok hasilnya. Ya. Menu hari ni sementara tu kita tengok ni. Sambal ikan bilis, kita kacau ya. Lepas tu kita goreng. Ini nak hampir kering dah ya. Lepas tu kita goreng ikan apa ni ya? Ikan orang panggil apa ikan? Ikan terubuk. Ikan terubuk. Terubuk masin Sabah lah. Okey, Kak Nuria. Ha. Panas sikit lah ni, kurang panas pun. Tapi tak apalah, dia ada masak orang kata apa, perlahan-perlahan lah. Ini yang specialnya ni, ada daun kunyit, bau daun pandan. Daun pandan pun sekali. Daun kunyit. Wow, ini special besar, ni. Sabai kering. Okey. Okay, kita tunggu ya. Sampai dia agak garing ya. Kita tunggu. Okey, saya sekarang di dapur bersama Kak Nora. Okey. Tengok ni, Kak Nora ni orang lama berpengalaman. Okey. Okey. Ini kan dia memang kecil ya? Ah, yang kecil. Dia ni dia kain bedil cantik cantik ni. Dia tak masin dia kain bedil. Ah, dok. Dia lihat apa dok ni? Dia cantik dah, goreng sikit pun dia garing elok. Oh, tengok merah elok. Oh, sedap. Oh, ni kira hampir masak lah ni. Masak dah. Okey, saya biar dia sikit. Sikit lagi? Ya, sikit lagi. Saya masukkan bawang masak. Oh, bagi ikan bilis tu meresap sikit ya, no? Ya. Orang kata pergi masuk. Okey, sekarang kita masukkan bawang. Alright. Sedikit lembut sikit. Siap. Oh, tak sabar ni. Tak sabar nak rasa. Tak pergi dah makan. Wah, insyaAllah kita boleh makan bersama. Masuk ni.
orang lama ni buat apa pun orang kata apa, masakan ni dia orang berpengalaman. Tengok pun dah tahu. Ha, cara pegang tu kena lah. Ya, betul. Oh, dah mendidih dah. Okey. Ni dah medak ni. Dah nak lembut dah. Edok ni. Oh. Nampak tak? Kita tutup api dah. Yang ni? Yang ni. Dia masuk ni. Dia kena cekak lah. Oh, dia masuk sekali ya. Tak payah angkat ikan. Masuk sekali lah. Pertama kali saya tengok orang campur daun pandan ni. Memang pandai ni. Ni siapa yang ajak masuk ni? Anak ke ibu? Dah. Pandai. Minum orang perak. Sedap. Sebab suami saya pun dari Perak juga. Oh. Baru mula tengok dah. Baru pertama kali. Saya belajar ni kan. Tengok. Sedap dia makan. Dia wangi. Daun kunyit pun wangi. Lama masam. Ikan tenggiri masam ke. Tengok sikit. Bau pun sedap kan? Bau sedap. Bau memang sedap. Memang tak tahan kawan-kawan kalau boleh bau sendiri kat sini. Memang sedap. Dah terangkat dah bau dah. Sedapkan orang tua-tua. Dapat orang tua-tua. Oh, ini yang best. Oh, tu bagi dia layu sikit ke? Sikit je lah. Sikit je. Ni Cik Syakirah macam mana? Agak layu ke macam mana? Ini kena chef profesional lagi. Ada lagi kat belakang. Ada lagi? Ada lagi kat belakang ni. Profesional. Sekejap lagi kita boleh tengok lah. Kita tengok dia nanti. Sekarang dia tak nak tengok muka lagi. Dia tak mau lagi. Kalau chef profesional, dia kena sembunyi muka sikit. Dia kena di belakang tabir dulu. Sekejap lagi ada lah. Dia bagi chef-chef tu lah kat luar. Sekejap lagi kita perkenalkan sekejap lagi. Sekiranya rutin Kak Noriah ni kalau hari Jumaat ni selalu masak lah macam ni ya? Tu. Okey, boleh dah ikat. Boleh tutup api. Dia kena lembut-lembut macam tu baru dia sedap kan? Kalau terlebih garing, tak sedap pula. Sebab ikan tu dah masak kan? Ikan tu dah masak. Ini bawang ni manis lah. Bawang masak dia memang manis. Kalau masak apa, banyakkan bawang masak. Bawang masak. Bawang kecil pun kurang kan? Bawang masak dia manis. Manis campur cabai kering sikit. Kena. Masak ayam ke. Cantik. Memang selera. Ini menu kita yang dah siap tadi. Ikan masin. Ikan terubuk masin daripada Sabah. Nampak tu? Dan ulam-ulam. Ulam-ulam ni awet muda perempuan. Ni. Ada pucuk. Pucuk apa ni ha? Saya dah lupa dah pucuk apa ni. Tapi makan je lah. Pucuk putat. Putat. Pucuk putat dengan daun salad lah. Memang sedap ni. Dan sambal ikan bilis. Memang perfect. Okay, sekarang kita tengok kita boleh kali dah ya. Kita boleh terbalikkan. Okay. Ini menu sihat ya. Kita bakar macam ni ya. Tu ayak dia dah keluar dah dia lah. Kedap ni dah masak. Dah masak ah. Eh. Sikit je. Okay. Guna kidal lah. Kidal kering. Ya. Ni orang panggil apa? Ayam panggang kidal. Ini kita dah
Masaklah dia ni. Okey. Bau sedap. So kita nak tunggu lagi ke? Sikit lagi ya. Okey. Orangnya ayam kita dah siap. Ini ada tunggu-tunggu ni. Ini utama. Okey. So api boleh tutup lah. Okey. Cara moden. Cepat dan sedap. Okey, siap. Okey. Ayam goreng kita. Tengok. No, sorry. Ayam bakar. Sebab tadi mula-mula memang nak buat ayam bakar. Ayam goreng. Tapi kita tukar ayam bakar. Sebab tuan dia nak diet. Dah minum dah minyak dah. Menu dah banyak berminyak. Jadi kita makan ni. Nah? Okey, dah siap. Bagi tapir. Tengok. Dah siap lah. Minuman semua dah cukup. Air kosong aja. Sky juice. Sky juice. Okey, Kak Nuria okey. No problem. Okay, time untuk makan eh. Sekarang Syakira dah buat nasi dah. So kita tunggu semua keluarga Syakira, keluarga Kak Nur dah duduk, kita makan ya. Makan ramai-ramai. Berkesempatan terjah kat rumah Kak Nuriah ni. So kita dapat makan bersama-sama ya. Okey. Dia panggil bos. So kita tunggu tuan rumah dulu ya. Ni apa air kosong ah? Air kosong. Okey. Yes, everyone can. Oh, mak everyone lagi. Okey. Makan. So, ujam tu dah hujung dah sana. Hujung dah. Hujung. Tak ada nasi kita. Okey. Kena tunggu. Makan dulu. Dia suruh makan. Makan dulu. Okey. Baik. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin.
Okey. Ha, sila. Ya, Riza. Terima kasih. Terima kasih Riza. Masa Fiodi makan nasi Omah Kau ni. Okey. Ada rezeki ya, saya hari dijual dah. Ya? Okey. So kita cuba ni dulu. Ikan mereka kopok dulu. Ha, okey. Okey. Ni. Ikan kopok. Mai duduk ni. Mai lah. Ikan. Sedap. Ini Kak Nuria. Ini anak Kak Nuria dan ini cucu-cucu dia. Sedap dia. Sedap ke ikan ni? So kita ambil ulam. Ambil ulam. Ulam petak je. Adik tak makan ulam? Ulam petak. Oh macam ibu dia juga. Panggil kan mama? Ibu. Ibu. Wah bagus. Susah nak tengok budak-budak makan ulam lah. Adik? Hei, dahsyat tu. Kau makan kampung sambal belacan. Kau makan. Ibu dah makan macam kampung. Ini sedap ni, ada daun kunyit yang tadi kita goreng. Daun kunyit, daun pandan. Sampai kering. Dia dah, pasal lambat. Ya, baik. Tengok. Sambal dengan nasi sambal. Sedap. Tak. Tambah merah. Rokok. Apa ni Kak Nuria dan Kira. Kira. Sedap sangat sampai saya lupa nama. Saya panggil Rokok. Kalau duduk-duduk panggil lupa. Oh, lupa. Sedap sangat. Bila tak ada ayam panggang. Boleh saya cuba. Oh, besar sangat eh. Makanlah sedap ke tak sedap? Dah sedap Nuria. Sedap-sedap. Ayam ni cukup lembut. Ayam segar, lembut lagi. Macam rasa ayam pula. Sedap. So, menu ayam bakar ni sesuai untuk orang nak diet ya. Sebab dia dah kurang minyak kan. Sebab minyak. Kita dah ada ikan bilis, ikan minyak kan. Ikan semua. Bagi dia balance balik eh. Ha, bagi balance balik. Amat kan dah sedap? Sedap? Sedap. Anak kuda dia. Oh, anak kuda dia. Untuk ulam. Lima kali lagi bagi hidung lah. Memang ubat dia lah. Ikan masam. Buka juga kan. Masam ni masam. Dia makan juga ikan kun. Makan sikit-sikit je. Senang. Tapi mana tak memilih. No, kita juga makan kampung. Dia makan kampung. Campur lah kat mana pun. Senang. Macam makanan western apa semua makan? Makan. Semua makan. Dia pun tak tolak. Senang. Kita pun tolak. Batu kayu. Batu kayu. Kalau boleh makan, makan juga dah. Batu kayu ke? Boleh hidup kat mana-mana. Bagus. Boleh hidup. Kau tak milih. Nasi dengan serundi je daripada dia boleh makan. Serundi ikan kan? Tak ada tau. Boleh geng anti macam ni. Haa, nasi serundi. Senang buat. Buat bincang. Oh, senang buat bincang. Bincang tambah lagi. Terus sikit ya. Ini kan okey. Ini memang sedap. Sedap. Thank you.
yang perubat masin Sabah lain sikit dari Sarawak dia. Lain sikit. Masa macam mana? Sebelum ni kita makan yang Sarawak kan? Sarawak. Sebab Sarawak tu yang buat ikan tu. Apa ni? Apa? Apa nama dia tu? Apa kedua apa tu? Apa nama Sarawak tu? Dia beza kan? Selalunya ikan apa? Talapia ni. Terubuk. Kebanyakan dia pula. Macam terubuk dia. Sarawak kan? Dia masin sangat tak kalau beza Sabah dan Sarawak? Rasa macam Sabah macam sikit noh. Macam Sarawak okey sikit. Sabah rasa macam sikit. Dia nak rasa ikan asam tak kan? Depa macam ni pasal depa gaul garam, depa tanam dengan tanah. Oh ni? Haa, tanah depa perat macam mana tu. Okey, pada orang Sabah dan Sarawak, sila komen ya. Sila komen lah. Kami tak tahu. Ni orang tak boleh ni. Haa, dia nak cakap orang je lah. Cakap orang, jadi sila komen apa betul ke? Sabah dan Sarawak apa bezanya? Ikut saya nak makan 2-3 pinggan. Tapi yang apa kan daya pokok dah. Tak boleh pi dah. Tapi memang terbaik lah. Dengan ulam. Ulam. Ambil dulu lah ulam. Tok matuk. Matuk. Kita tak mau ayat air. Ayat dua. Ah, yang ni je. Ah, yang tu ya. Saya minum ni. Tentu sedap. Adik dah tambah lagi ya. Oh, dia ada gelas dia sendiri. Dajah satu. Dajah satu makan ulam sini bagus. Okey, saya dah kenal sangat. Memang memang terbaik. Kak Nora, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Adi Zoh sudi makan rumah kami. Ini hari ini saya terjah makan di rumah Kak Nora. Memang masak on the spot. Cepat, sedap. Umur berselera tu, kita terjah. Okey, terima kasih banyak. Dan okey, nah. Dan okey, saya dah makan dah kenyang sangat, berselera sangat. Jadi sepatutnya saya nak makan 2-3 pinggan. Tapi apakah daya perut saya dah kenyang sangat. Jadi jumpa lagi di lain video. Okay, don't forget to subscribe my channel Maziza Ahmad. Okay, jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Raya Adiasa.